Okay, assalamualaikum. Hari ni aku nak review Rail Gawas Bullet Cast nama dia. Saiz 301. Okay. Rail BC untuk game yang heavy. Okay. Rail yang boleh guna untuk jigging, untuk rolling and then heavy. Heavy cast. Okay, nak main pintail boleh. Okay, cuma dia ratio dia tak apa laju lah. Ratio dia 63. Okay. Okay, reel ni aku dah pakai lama. Dah berpuluh bulan aku pakai. Tapi sekarang baru aku nak review lah. Bukan open box. Unboxing ni review. Okay. Aku dah pakai dulu baru aku review. Okay. So, reel ni basically visually okay lah, okay. Color scheme hitam dengan silver combine. Yeah. Jadi thumb dia pun okay. Tambah dia. Tu dia. Dari segi design dia, aku rasa dia lebih kurang sama lah kebanyakan. Kebanyakan BC punya design konsep lebih kurang sama lah. And then reel ni dia saltwater ready lah. Okay, tu yang penting untuk aku yang selalu main game saltwater lah. Dia nyerang freshwater. Okay, also reel ni harga dia dalam $320 market, dengan market dia. And then reel ni datang sekali dengan extra spool. Macam ni eh. Spool yang dalam ni pun sama size ni. Okay, so korang boleh standby dua tali yang different size lah kalau nak lah. Okay. So tali yang size 20 pound korang boleh isi sampai 300 meter. Tali yang 30 pound kurang berapa lah, ingat 30 pound 200 meter, 40 pound P4 kurang 40 pound lah, kurang 110 150. Okay. Tu dia. Reel ni bagi aku performance wise dia memang top lah. Okay, castability bagus, bearing dia bagus. Okay. And then cuma masa first mula-mula tu aku beli, dia ada problem sikit lah. Problem dia punya drag, even kau dah lock habis, dia punya drag dia pergi juga. So aku figure out mungkin something wrong dalam ni lah. Maknanya kita ketat kan yang dalam ni tak dapat, dia tak tekan dia punya track. So aku buka balik semua, then aku check balik, pasang balik check, and then baru okay lah. Lepas tu dah tak ada problem lah. Sekali je lah problem dia. Okay. Dari segi harga berbaloi atau tak, $320, okay, bagi aku tu berbaloi lah. Berbaloi dengan harga dia. Okay, reel yang tough, yang drag dia 10 kilo. Memang kalau nak cast pulau, nak cast tinggi T, ya boleh ni. Okay, so aku nak bawa dia pergi cast pulau itu sekali, cast tinggi T. Kalau bandingkan dengan ATC Combat, harga dia lebih 100 daripada ni. And then apa yang kau dapat cuma lebih pada extra handle untuk casting. So ni handle, power handle kan. So dapat extra. And then kau dapat extra spool juga. Cuma spool yang lebih shallow lah. Dari segi harga aku rasa lebih kurang je. Cuma ATC Combat tu kalau kau dapat extra handle, Kau boleh dapat juga handle yang casting tu. Beli kat Shopee ke yang harga $50 yang terpati punya. Okay. So terpulang lah. Cuma kalau skim DC Combat dia warna hitam. Kalau fully hitam, ada orang suka, go ahead lah. So terpulang lah. Okay. So dari segi spek dia, tadi aku dah sebut-sebut spek dia lah. Dari segi dia punya drag dia 10 kilo, dia punya ratio dia 6 point berapa tadi, 6.3. So dia bukanlah laju sangat. Bearing dia ada 10 plus 1. And then saltwater ready tu yang penting.
Okay, dia punya drag. Drag pula. Dia punya brake. Okay, brake system dia magnetic. Brake system sampai 5. And then dia ada micro adjustment in between. So kau boleh adjust antara 5 dengan 4 ni, boleh adjust. Okay. Okay, braking dia nak kata over quiet atau under, tak lah. Dia ngam-ngam. Sedang elok lah dengan dia. Okay. Lagi apa lagi spek dia? Okay, bearing dia 10 plus 1 Ultra Smooth Japan Ball Bearing. Aku rasa tu memang betul lah, sebab dia punya bearing dia memang smooth. Even masa kau karau, semua memang smooth. Okay, castability pun bagus, super smooth. Okay, lagi apa yang best kat sini? Foregrip tanaman grade carbon red washer, yang tu yang yang buat dia boleh sampai 10 kilo lah. Okay, aku rasa tu lah spek dia. Okay, kalau korang berminat nak beli reel ni, aku juga recommend juga lah reel ni. Sebab harga dia 300 lebih, harga yang mampu beli. Okay, berbanding dengan brand-brand besar lain, Abu Garcia ke, Vivo Beast ke, yang comparable dengan dia, tu harga. Ataupun Tranks, Shimano Tranks, tu harga dah dua kali ganda dia lah. Okay, tak ada bajet, yang ni pun okey. Ya, tak apa, kalau ada ada lebih sikit nak ambil ATC Combat pun boleh pulang lah. Okey. So 320 worth. Okey, worth untuk pakai. Okay, cuma macam ni aku tak suka EVA foam ni, aku tak suka lah foam handle ni. Kalau jenis yang tak pakai, tak pakai glove, nak karo lama-lama kau akan rasa menecit. Tu pun nanti aku dah tukar juga lah. Yang yang lebih selesa, sebab aku ni tak tak apa suka sangat pakai glove. Biar je rentung pak, rentung tangan. Kat area jam je putih, yang lain rentung. Mantaklah. Okey, mancing memang macam tu. Okey. Alright, itu jelah untuk review kali ni. Aku pun dah lama tak tak upload video. Ada banyak lagi barang aku nak review. Aku ada gym yang real. Study saya 4 yang aku kena pakai lama, saya 1000, saya 2500. Ada reel yang UL tu. Okay, nantilah insyaAllah ada masa aku buat review. Okay, untuk kali ni inilah dia. Alright, Gawas Bulletcast, saya 301. Okay, alright, tu je. Assalamualaikum.